Dilansir dari Kompas.com, tim SES minta usut tuntas kasus perusakan Baliho Prabowo Sandi. Alat peraga kampanye pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Sandiaga Uno rusak. Baliho yang terpajang di posko rumah juang di Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah ini diduga sengaja dirusak orang tak bertanggung jawab. Baliho berukuran 400 cm x 350 cm yang menampilkan gambar Prabowo Sandi mengenakan jas serta peci itu robek pada bagian wajah masing-masing. Koordinator tim pemenangan Prabowo Sandi Dapil 2 Jateng, Zamroni, menyampaikan pihaknya mencium adanya kejanggalan dalam kerusakan baliho itu. Diduga kuat, gambar wajah Prabowo dan Sandi sengaja disayat senjata tajam pada Senin 8 Oktober malam saat kondisi sepi. Baliho ini sengaja disayat menggunakan senjata tajam. Kerusakan bukan karena faktor alam. Terlebih lagi baliho baru dipasang, kata Zamroni saat dihubungi Kompas.com. Menurut Zamroni, posko rumah juang Prabowo Sandi di Kalinyamatan Jepara tersebut baru beroperasi beberapa hari yang lalu. Posko berlokasi di ruko kawasan Kalinyamatan Jepara. Motifnya apakah ingin mengintimidasi untuk menciutkan nyali para relawan atau hanya iseng, kami belum tahu. Baliho yang rusak yang di depan ruko, dan untuk yang di atas ruko aman, tutur Zamroni. Selama ini Kalinyamatan merupakan basis suara Gerindra karena Ketua DPD Gerindra Jateng yang juga anggota DPR RI Abdul Wahid berasal dari Kalinyamatan. Harapan kami pemilu serentak 2019 berlangsung dengan baik tanpa dikotori cara-cara tidak lazim, ujar Zamroni. Dugaan perusakan APK di posko rumah juang Kalinyamatan Jepara menjadi perhatian khusus tim pemenangan Prabowo Sandi. Tim pemenangan Prabowo Sandi mendesak Bawaslu Kabupaten Jepara maupun aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas tindakan yang dinilainya sangat tak pantas itu. Kami akan segera melaporkan kasus dugaan tindak pidana pemilu ini. Ayolah kita ciptakan iklim politik yang sejuk, jangan sampai terulang kembali, pungkasnya.